Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate renovasi stadion-stadion di Indonesia di bulan September 2024. Yang pertama, Stadion Kanjuruhan Malang. Saat ini progres renovasi Stadion Kanjuruhan Malang telah hampir rampung, di mana bisa kita lihat saat ini progres pemasangan single seat sedikit lagi selesai. Selain itu, terlihat juga kerangka atap tribun VIP mulai dirakit. Sementara untuk scoring boardnya, panel LED boardnya mulai dipasang satu persatu. Diketahui, biaya renovasi Stadion Kanjuruhan Malang ini memakan biaya mencapai Rp331 miliar rupiah dan ditargetkan rampung di akhir tahun 2024 ini. Yang kedua, Stadion Gelora B.J. Habibie. Stadion Gelora B.J. Habibie saat ini progres renovasinya baru mencapai 37%, di mana saat ini terlihat tribun timur pengerjaan fisik sudah rampung, tinggal pengerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Selain itu, pemasangan single seat di tribun timur ini diperkirakan dapat menampung hingga dengan 8.300 single seat. Sementara untuk rumputnya saat ini dalam masa perawatan dan telah memakai jenis rumput sesuai dengan standar FIFA. Sementara untuk bagian tribun utara dan selatan nantinya akan dibongkar total, dan untuk tribun VIP juga akan diperbarui agar nantinya jauh lebih modern dan jarak lebih dekat ke lapangan, sehingga lintasan lari Stadion Gelora B.J. Habibie ini dihilangkan. Yang ketiga, Stadion Surajaya Lamongan. Untuk Stadion Surajaya Lamongan saat ini progresnya masih menyelesaikan pemasangan tribun prikes pada bagian tribun stadion, di mana Stadion Surajaya ini dibangun baru dan tentunya dibuat lebih modern dengan kapasitas 12.000 penonton. Untuk biaya renovasinya mencapai Rp292 miliar rupiah dan ditargetkan rampung di akhir tahun 2024 ini. Yang keempat, Stadion Utama Sumut. Jelang penutupan PON, progres pembangunan Stadion Utama Sumut sudah hampir rampung. Selain itu, terlihat saat ini kursi single seatnya sudah full terpasang dengan warna hijau tua, hijau muda, dan putih dengan pola menyilang yang begitu indah. Selain itu, untuk rumput lapangan belum tumbuh maksimal dan terlihat di tengah lapangan dibangun panggung untuk penutupan PON 2024. Nantinya stadion ini direncanakan bakal menjadi markas PSMS Medan di Liga 2 musim ini. Yang kelima, Stadion Segiri Samarinda.
renovasi Stadion Segiri Samarinda saat ini masih terus berlangsung, di mana bisa kita melihat rumputnya saat ini sudah mulai tumbuh dengan baik dan dilakukan top dressing. Sementara itu, untuk bagian tribun sudah rapi, tinggal dipasangnya single seat, di mana nantinya stadion ini direncanakan bakal full single seat dan tentunya sesuai dengan standar FIFA, di mana untuk biaya renovasinya ini memakan anggaran mencapai 74 miliar rupiah dengan anggaran dari APBN. Yang keenam, Stadion Joko Samudro Gresik. Stadion yang berlokasi di Gresik ini di tahun 2024 mendapat progres renovasi atau perombatan total pada fasilitas stadion, di mana stadion ini bisa kita melihat tribun stadion sudah full dipasangi single seat dengan warna satu warna, yakni full berwarna kuning, dan ada warna kursi hitam yang membentuk tulisan Stadion Gelora Joko Samudro, di mana saat ini renovasinya sudah hampir rampung dan rumputnya dalam masa perawatan. Untuk biaya renovasinya menghabiskan biaya mencapai 108 miliar rupiah dan diharapkan rampung di akhir tahun ini. Menurut Bupati Gresik Bapak Fandi Ahmad Yani mengatakan bahwa rencananya nanti akan dipasang sebanyak 22.000 kursi untuk penonton. Ya, itulah tadi updatean terbaru mengenai 6 renovasi stadion-stadion yang ada di Indonesia di bulan September ini. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.